Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membaca kitab Anugerah Allah dalam Solat Rawatib serta apa kelebihan dan kafiat pelaksanaan solat sunat sebagai menjadi pelengkap solat fardu. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya-Allah mudah-mudahan diberikan kekuatan kita untuk melaksanakan solat-solat sunat yang dianjurkan, yang disarankan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai untuk menghampirkan, mendekatkan diri kita lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mana kita dapat melaksanakan solat fardu 5 waktu, maka solat sunat jangan kita abaikan. Kerana dengan solat sunat inilah dapat mendekatkan, menghampirkan seseorang itu kepada Allah Jalla Jalaluh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mencampakkan kekuatan kepada kita untuk menambahkan amal soleh, ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana saranan Nabi sallallahu alaihi wasallam, badirul bil amal soleh. Segeralah kalian untuk melakukan amal soleh. Qala Syekh Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Bagian yang pertama, fadilat solat sunat secara umum. Terdapat beberapa fadilat atau kelebihan solat sunat secara umum. Dalam kita melaksanakan solat sunat, di sana ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan berkenaan fadilat. Apa makna fadilat? Kelebihan. Kelebihan solat-solat sunat yang dianjurkan. Termasuklah yang pertama antara fadilat secara umum. Fadilat ataupun kelebihan solat sunat secara umum termasuklah yang pertama, mencukupkan dan melengkapkan kekurangan yang ada pada solat fardu. Dalam kita melaksanakan solat fardu 5 waktu, sama ada subuh, zuhur, asar, maghrib mahupun isyak, maka di sana pasti ada kekurangan. Ada lompang-lompang yang menjadikan pelaksanaan solat fardu kita tidak sempurna. Mahupun sebenarnya dari segi sudut pahala. Sebenarnya dari segi sudut pahala pun, dalam kita melaksanakan solat fardu 5 waktu, maka sudah berbeza. Tidak sama di antara satu sama lain. Itu dijelaskan oleh para alim ulama. Contohnya dalam kitab Munyatul Musalli, Syekh Daud Fatani rahimahullahu taala menyatakan apabila seseorang itu melaksanakan solat fardu, maka pahalanya tidak sama. Ada yang 1/3, ada yang 1/6 dan yang lain-lainnya. Kerana apa? Kerana ketidaksempurnaan ibadah solat fardu yang kita buat. Ia sempurnanya macam mana? Sempurnanya bila kita usahakan untuk memberikan yang paling terbaik, berkualiti ibadah kita kepada Allah. Maka oleh itu, dengan sebab banyaknya kekurangan-kekurangan yang ada pada solat fardu kita, maka dengan kita melaksanakan solat sunat, maka mencukupkan dan melengkapkan kekurangan yang ada pada solat fardu. Sebab itu kita jangan rasa bila mana buat amal ibadah dah perfect lah, rasa sudah selesai, sudah cukup, dah sempurna. Jangan tuan-tuan.
Sebab kita ni pendosa. Kita ni banyak dosa. Maka sebab itu kekurangan-kekurangan yang ada pada solat fardu itu boleh ditampung, boleh dilengkapkan dengan kita melaksanakan solat sunat. Artinya dengan pelaksanaan solat sunat boleh mencukupkan dan melengkapkan segala kekurangan yang ada pada solat fardu. Maknanya apa tuan-tuan? Tidak boleh kita abaikan dan meninggalkan solat-solat sunat. Tidak boleh kita abaikan ataupun meninggalkan solat-solat sunat. Kerana apa? Sudah tentu solat fardu yang kita buat memang pasti ada kekurangan dia. Tidak sempurna mana. Semua orang. Maka oleh itu untuk menampung dan melengkapkan kekurangan tersebut, maka inilah satu anugerah daripada Allah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Bila kita melaksanakan, insya-Allah tuan-tuan, dia akan dapat melengkapkan, mencukupkan segala kekurangan yang ada pada solat fardu. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihi an-nas yaumal qiyamah minas solah." Qala Rabbuna lil malaikah wa huwa a'lam. Unzuru fi salati 'abdi. Atammaha aw naqasaha. Fa in kanat tammah kutiba lahu tammah. Wa in kana intaqasa minha syai'a qala unzuru hal li 'abdi min tatawwu'. Fa in kana lahu tatawwu' qala atimu li 'abdi faridatah min tatawwu'i thumma tu'khazul a'malu 'ala dhalikum. Rawahu Imam Ahmad. Sesungguhnya yang pertama sekali akan dihisap di hadapannya Allah daripada manusia pada hari kiamat ialah tentang solat. Yang pertama sekali, bila mana kita bangkit saja daripada kubur, pertama sekali yang ditanya, yang dihisap, yang dihitung adalah solat. Awalu ma yuhasabu bihin nasu yaumal qiyamah minas solah. Yang pertama sekali yang akan dihisap oleh Allah Ta'ala adalah solat. Solat ini yang pertama sekali akan dihisap tuan-tuan. Akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bila kata bahawasanya solatlah yang pertama sekali akan dihisap pada hari kiamat, maka oleh itu ini satu ingatan supaya kita ambil perhatian, supaya kita usahakan yang paling sempurna dalam kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala solat tersebut. Kerana solatlah yang pertama akan dihisap oleh Allah pada hari kiamat nanti. Lalu Tuhan kita berfirman kepada malaikat, sedangkan dia lebih mengetahui. Ini semua dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma tinggal lagi Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, periksalah solat hamba-ku. Allah Ta'ala apa kata kepada para malaikat? Suruh periksa solat manusia yang mengerjakan solat tersebut. Unzuru fi solati abdi. Eh malaikat, pergi periksa solat hamba-ku. Apakah dia telah mencukupkannya atau menguranginya? Allah Ta'ala kata, hey malaikat, pergi tengok solat hamba-ku. Tengok solat dia macam mana. Sempurna ke tak sempurna? Itu maksudnya. Solat subuh tadi yang dia buat tu, sempurna ke tak, tidak sempurna?
Cukup ke tidak cukup? Maksudnya cukup, sempurna ataupun menguranginya ataupun yang ini tidak sempurna. Allah Ta'ala perintahkan malaikat untuk melihatnya. Sama ada sempurna ataupun tidak sempurna solat yang dia kerjakan tersebut. Jika ia cukup, yang ini sempurna, dituliskan cukup kepadanya, maka ditulislah pahala-pahala yang sempurna. Pahala-pahala yang sempurna. Pahala solat jemaah berapa? Dalam hadis Nabi SAW sebut 27. As-salatul jamaah afdalu min salati fazin bi 27 darajah. Nabi kata solat berjamaah itu lebih afdal, lebih utama daripada sembahyang seorang itu dengan 27 darajat. Tapi nak capai 27 darajat itu bukan mudah. Bukan senang, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu dikira daripada mana? 27 darajat tu dikira daripada mana? Bermula daripada rumah. Bukan bermula daripada kita mula saf. Bermula lagi daripada rumah. Jadi macam mana dia punya kira bermula daripada rumah? Bila daripada rumah kita, kita sempurnakan yang paling terbaik, iaitu menjaga dan melaksanakan adab-adab dalam nak melaksanakan solat fardu 5 waktu, maka itulah akan dicatat bermula daripada rumah. Dengan wuduk-wuduk lah. Kalau keluar rumah tak ada wuduk, tak adalah. Kalau dalam perjalanan tu nak ke masjid tu nak melaksanakan solat fardu 5 waktu, maka tidak jaga adab-adabnya, maka tak adalah markah dia. Potonglah markah, potong markah. Belum sampai sembahyang, belum sampai masjid, dah kena potong 10. Dah kena potong, tuan-tuan. Sebab tu kena tahu tu. Dia bermula daripada rumah. Bukan daripada masjid, boleh nak sembahyang tak? Sebab tu bukan mudah untuk nak dapat ganjaran pahala yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi bila mana Allah Taala menyatakan wahai malaikatku tengok solat mereka, kalau cukup sempurna maka sempurnakanlah pahalanya. Dan jika kekurangan sesuatu daripadanya, iaitu solat fardu. Bila mana malaikat tengok sembahyang kita tak sempurna, pahalanya kurang, lalu Allah Ta'ala kata apa? Hei malaikatku, unzuru halli abdi min tatawuk. Hei malaikatku, pergi tengok, pergi periksa, adakah hambaku ini dia ada buat melakukan solat sunat. Tengok, dia ada mengerjakan solat-solat sunat tak? Jika dia ada melakukan solat sunat, lalu firman Allah Ta'ala, atimmu li'abdi faridah min tatawu'ih. Cukupkan kekurangan solat fardu hambaku dengan amalan solat sunatnya. Kemudian diperhitungkanlah amalan perbuatannya menurut cara yang sedemikian. Hadis riwayat Imam Ahmad. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita betapa penting dalam melakukan solat sunat. Tidak mengabaikan, tidak meninggalkan dengan begitu sudah, begitu mudah saja. Kerana dalam hadis ini menjelaskan bila mana solat fardu yang kita laksanakan itu di sana ada kekurangan, ada lompang-lompang menyebabkan solat fardu kita tidak sempurna, maka yang mencukupkan, yang melengkapkan adalah bila mana kita ada melakukan solat-solat sunat.
sama ada solat sunat rawatib qabliyah maupun ba'diyah dan solat-solat sunat yang lain. Sebab Allah Ta'ala perintahkan malaikat, wahai malaikat, pergi periksa adakah tengok hambaku itu ada tak buat solat sunat. Jika ada, maka sempurnakanlah pahala solat fardu tersebut dengan ditampung mencukupkan dengan pelaksanaan solat sunat tersebut. Artinya, kalau tak ada, maka tak adalah tuan-tuan. Maka kekalah kekurangan, lompang-lompang dalam pelaksanaan solat fardu yang kita buat. Maka sebab itu dalam hadis ini menjelaskan kepada kita betapa penting tuan-tuan untuk kita jaga melaksanakan, melakukan solat-solat sunat. Artinya solat sunat ini jangan pandang enteng. Ada setengah orang tu dia pandang mudah. Bukan pandang mudah, dia pandang sunat. Itu maksud pandang enteng tu dia anggap sunat. Sunat-sunat tak apa. Yang penting kita dah buat wajib dah. Tak tuan-tuan, yang wajib ni kata ulama dia balik modal je. Untungnya mana? Untungnya dengan kita melaksanakan solat-solat sunat. Bila satu orang dia melaksanakan solat sunat, maka dia memberikan keuntungan. Untungnya dapat di mana? Dapat bukan di dunia tetapi di akhirat nanti. Dan yang kedua, kelebihan fadilat melaksanakan solat sunat, iaitu Allah mencintai orang yang melakukan amalan sunat dan menjaganya amalan sunat serta memperkenankan permintaannya. Fadilat yang kedua, bila mana satu orang dia melaksanakan solat sunat ataupun amalan-amalan sunat, maka yang pertama Allah Ta'ala akan kasih kepada dia. Allah Ta'ala akan sayang kepada dia. Allah Ta'ala akan cinta kepada dia. Dan yang kedua, segala apa yang dia minta, dia pohon, dia doa kepada Allah, pasti akan diperkenankan oleh Allah. Kerana dalam satu hadis, ada dalam riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah qala man 'ada li waliya faqad azantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih wa la yazalu abdi yatakarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuh fa iza ahbabtuh kuntu sam'ahu allazi yasma'u bih wa basarahu allazi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, artinya hadis ini apa tuan-tuan? Hadis Qudsi. Hadis Qudsi bila mana Allah Ta'ala menyatakan qala Allahu Ta'ala. Bila ada sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, maka itu menunjukkan hadis ni hadis Qudsi. Sesiapa yang memusuhi seorang waliku, maka aku akan istiharkan perang kepadanya. Pertama sekali Nabi kata apa? Orang yang memusuhi waliku. Siapa wali? Wali ni kekasih Allah. Wali ni kekasih Allah. Bila kata kekasih Allah, iaitu para wali, mereka orang yang cukup hampir takarub dengan Allah. Dan para wali Allah ni
mereka bukan hanya melakukan amalan yang fardu, bahkan yang sunat tuan-tuan mereka perbanyakkan. Amalan sunat mereka perbanyakkan. Jadi tuan-tuan nak jadi wali, solat sunat jangan tinggalkan. Amalan-amalan sunat jangan tinggalkan. Nah, ini bukan wali nikah. Ini wali tuan-tuan yang dilantik, yang dipilih oleh Allah Ta'ala, bukan semua orang. Bukan semua orang. Wali ada tak? Ada. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, bila dia sudah menjadi wali, bila dia sudah menjadi wali, dilantik oleh Allah Ta'ala menjadi wali, maka wali ni macam mana sifat dia? La khawfun alaihim walahum yahzanun. Mereka tak pernah pun takut dengan lain daripada Allah. Mereka tak takut dengan makhluk. Walahum yahzanun. Dan mereka tak pernah pun ada duka cita, sedih dan sebagainya. Sebab itu tuan-tuan, jangan tak percaya adanya wali, ataupun tolak mana ada wali. Kafir tuan-tuan, bahaya. Sebab dalam Quran sebut, Inna awliya Allah. Sesungguhnya wali-wali Allah itu, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan dalam hadis kursi, Allah Ta'ala sebut apa? Allah Ta'ala sebut, ma'adili waliya. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, siapa yang memusuhi siapa? Wali. Bahaya tuan-tuan. Maka sebab itu kata ulama, kita jangan ada rasa benci kepada semua orang. Jangan ada rasa benci kepada orang lain. Kerana kita tak tahu di antara yang ramai-ramai ni yang kita jumpa ataupun yang kita benci tu tuan-tuan, entah-entah itu wali Allah. Entah-entah itu wali Allah. Jangan rasa tak suka, rasa benci kepada orang tuan-tuan. Bahaya. Silap-silap yang tuan-tuan tak suka tu, yang tuan-tuan benci tu, yang tuan-tuan mengata tu wali Allah. Bila tuan-tuan benci dia tu wali Allah, tuan-tuan cari naas. Kerana apa? Kata Allah, man adali waliyah, siapa yang memusuhi, benci waliku, faqad azantuhu bil harbi. Aku istiharkan perang kepada dia. Tuan-tuan nak perang dengan siapa tu? Nak perang dengan siapa? Dengan Allah. Sebab tu jangan ada rasa benci, tak suka kepada orang. Jangan. Itu bukan sunnah Nabi. Itu bukan sunnah Nabi. Hilangkan. Hilangkan benci. Hilangkan tak suka tuan-tuan. Hilangkan. Kalau masih ada lagi benci, tak suka, itu bermakna rohani kita sakit. Kalbu kita sakit. Iman kita sakit. Maka doakan kebaikan. Maka sebab itu doakan kebaikan tuan-tuan. Doakan Allah Ta'ala ampunkan dosa ke dan sebagainya. Itu yang paling terbaik. Sebab itu tuan-tuan nak tak doa? Tuan-tuan nak tak pahala-pahala, jutaan pahala, bahkan berbilion pahala dapat? Doa, bila satu amalan tu tuan-tuan, kita nakkan pahala banyak. Maka salah satu pahala yang kita dapat tu tuan-tuan, berjuta-juta, bahkan berbilion. Apa dia? Apabila kita mendoakan kebaikan dan keampunan kepada orang lain. Apa doa keampunan kepada orang lain? Iaitu astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunkan seluruh orang Islam, lelaki dan perempuan. Bila satu orang itu dia mendoakan keampunan keseluruhan orang Islam, laki-laki dan perempuan, maka semua sejumlah orang Islam yang ada, lelaki dan perempuan di atas dunia ini, mengikut jumlahnya, semua pahalanya masuk kepada orang yang mendoakan tersebut. Apa doa dia? Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat.
Maka doa ni tuan-tuan satu hari 27 kali. Satu hari 27 kali. Pendeknya. Astaghfirullahil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullahil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullahil mu'minin wal mu'minat. Pahalanya berbilion. Tuan-tuan, berapa jumlah orang Islam atas dunia? Berapa jumlah orang Islam atas dunia? Banyak tak? Ramai. Masuk laki-laki yang perempuan, total semua sekali, pahalanya semua bagi pada orang yang sebutkan, zikirkan doa tadi. Sebanyak 27 kali saja. Tetapi masuk dalam akaun dia tuan-tuan, berbilion pahala dia. Cuma 27 saja tuan-tuan. Lebih daripada 27 juta pahala. Masya Allah, tabarakallah. Sebab itu tuan-tuan, ini amalan yang sedikit mudah tapi pahalanya besar. Maka sebab itu hati-hati, jangan ada benci, jangan ada tidak suka kepada orang lain. Sebab kita takut yang kita tak suka, kita benci itu adalah wali Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak kenal lah wali. Kenal wali tuan-tuan? Kalau dia kenal wali, dia tu wali. Kalau dia kenal tu wali, maka dia tu wali. Seseorang itu dia kenal wali, melainkan dia tu wali. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Lalu kata Allah, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi." Dan tidaklah hamba-Ku bertakarrub. Apa makna takarrub? Iaitu menghampirkan dirinya kepada-Ku dengan suatu amalan yang lebih Aku sukai daripada amalan yang Aku fardukan ke atasnya. Artinya tuan-tuan, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalian tidak akan dapat hampir dekat dengan Aku selagi mana kamu tidak melakukan amalan-amalan sunat. Selagi mana kamu tidak melaksanakan, kamu tidak melakukan amalan-amalan sunat, maka selagi itu kamu tidak akan hampir dengan Aku. Dan tidaklah hamba-Ku yang sentiasa bertakarrub dirinya kepada-Ku dengan amalan-amalan sunat sehinggakan Aku mencintainya. Dan apabila kita melakukan amalan-amalan sunat, termasuklah solat-solat sunat, melainkan apa yang dapat tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala akan kasih kepada kita. Hatta uhibbah, sehinggakan Allah Taala kasih kepada kita. Bila mana Allah Taala sudah kasih cinta kepada kita, maka akulah pendengarannya yang dia mendengar sesuatu dengannya. Yang ini maksudnya Allah Ta'ala akan menjaga pendengarannya. Akulah penglihatannya yang dia melihat sesuatu dengannya. Yang ini maksudnya Allah Ta'ala menjaga penglihatannya. Akulah tangan yang akan dengannya dia memegang sesuatu. Dan akulah kakinya yang dengannya dia berjalan dengannya. Maksudnya Allah akan mengawal apa yang dilakukan oleh tangan dan kakinya. Sekiranya dia meminta kepada-Ku, yakni doa, minta pohon, pasti Aku akan memberikannya, yakni mustajab. Allah Ta'ala akan makbulkan tuan-tuan. Apa amalan untuk supaya mudah-mudahan doa kita, permintaan kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala? Iaitu dengan melakukan amalan-amalan sunat. Dengan melakukan amalan-amalan sunat, solat-solat sunat. Bila orang sebanyak mana dia dapat melakukan amalan-amalan sunat, solat-solat sunat, tuan-tuan, insya-Allah bila dia doa, dia minta pada Allah, makbul. Diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekiranya dia meminta perlindungan daripada-Ku, pasti Aku akan melindunginya. Orang yang banyak melakukan amalan sunat ni tuan-tuan, maka sentiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Cukup sekadar dulu tuan-tuan sebagai mukadimah pada pagi ini berkenaan tentang kelebihan solat sunat secara umum. Mudah-mudahan dia memberikan kita perangsang, semangat, himmah yang kuat. Sisa-sisa baki yang kita ada ni kita usahakan yang mana yang termampu untuk
melakukan solat-solat sunat, amalan-amalan sunat dalam kehidupan kita, dan kita usaha dari mana semasa ke semasa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita kekuatan, Allah Ta'ala pilih kita sentiasa selalu tuan-tuan dalam melakukan ketaatan, dan sentiasa juga memberikan kita taufik dan hidayah agar kita di antara yang dipilih oleh Allah Ta'ala dapat memperbanyakkan melakukan amalan-amalan sunat sehinggakan kita dapat meraih kasih dan cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Panjang umur, diberikan kesempatan, kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.